Italinya. Mangga Pak Heru tadi mulut. Kenapa? Baru ini kok camping sih? Jangan disocok, Paling tidur di mobil aku ujung-ujung kalau kayak gini. Udah cuacanya udah mendung teman-teman. Ini kayaknya udah bakal hujan badai ini. Jadi teman-teman, video kita kali ini kita campingnya nggak naik mobil Fortuner lagi. Kita naik mobil yang 4x4. Siapa tahu apa lokasi jalannya itu parah teman-teman. Jadi kita bisa tahu tempat-tempat off-roadnya itu. Jadi enak ya nggak terpuruk lagi karena udah 4x4. Kita akan nyusun di bareng-bareng dulu. Gas. Cacasan juga teman-teman soalnya penting kalian nanti ini. Terpal dulu. Terpal sem. Terpal di atas. Terpal di bawah. Bantu lah itu ngangkatnya. Aduh. Berber mamaku ya. Hah? Ini yang bilang. Sem yang nggak bisa ditimpa jangan ditimpa sem. Nah, saya apa Didi? Di dalam itu bisa 4 orang nih, Bang. Heri, sini kawan, naik kawan. Aswata itu bijak. Lu enggak ada yang mau di dalam. Aswan. Jadi buka aja lah. Ya kan? Buka aja nih. Biar lapang. Buka aja di dulu yang tadi selonjor ya. Buka lagi aja selonjor. Aku sini ya. Di situ enggak bisa. Nah, kok maju lagi? Iya. Berarti kok belakang. Nah, gini. Pegangan lah. Dia duduk sini. Enggak apa-apa. Tengah. Baru kan depan ada, tengah. Tengah kan ada. Depan bisa 5 orang itu dalam. Lalu bisa. Mati kok pulang enggak kan? Itu di dalam sana. Wan, kau dalam air lah, Wan. Dalam aja. Dijual ya. Enggak, udah pas itu. Iya, bukan dijual. Mare boleh. Keluar ada uang. Uang enggak ada. Bawa dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang tempat ini agak banyak. Iya. Acok lo. Aku sini. Iya. Ya, aku jalan. Nah, kali belakang aja gua ya. Enggak maju ke depan. Geser lawin lagi, Win. Ah. Bisa. Dapat kali benar. Dapat kali ya. Aku setel itu semua. Pepet kali. Apa bilang? Kita mau pemancing. Mau camping. Mau pemancing. Mau camping. Mana, Bang? Camping selain mancing. Mau camping apa mau lihat bahkan nama kon sama pesawat pun mampu. Mau camping apa? Mau camping khusus mancing aja, mancing. Tempat mana? Tempatnya jauh di hutan-hutan nih, tadi kebun-kebun sawit. Oh, bawa pacar aku, bawa sarung, bawa peci aku. Bawa peci? Iya. Karena ada takutan. Cek sound lu. Ya, tunggu, ada yang lain suaranya. Allah. Yang ngangon mana? Cak, suara anjingnya mana suara anjing? Yo. Ini anjing tua. Anjing tua. Semangat kali dia. Ya cium motorku. Runyam kan motorku. Oh, ini kena cetit. Ini penyakitan ini. Ini penyakitan. Bisa. Soter. Kambingnya cacat. Siapa yang bilang tadi? Aku beli kopi lagi buat kambing ini ya biar makin gemuk dia ya kan. Aku belikan kopi untuk orang ini biar nanti orang ini bisa makan tengah malam ya teman-teman. Oh, rencana buat konten nih. Buat konten dan kita kasih kopi kasih sama Baygon. Mati ya, Bang. Iya, mau dimatiin. Ini semua mau kubawa ke dalam mau dimatiin, Bang. 17.000 penonton di jam tayang. Aku kan siapa ya? Oke, Bang. Hai, Pak. Kambingnya ada yang cacat, Cok. Masa katanya, Yan? Kambingnya ada yang cacat, Yan? Siapa? Mustopa. Alah. Yang ngangon katanya satu situ. Wak miskun gonggong. Gawat, ah. Ngangon itu anjing emang? Ah, nggak tahu, Rawan. Baik, Bang.
Oke teman-teman ya, sekarang kita udah masuk ke kebun sawitnya. Ini suasananya udah mulai maghrib. Udah mau mendung. Udah mau mendung, udah mendung. Udah mendung loh, Wan. Ah, balik-balik lah. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di mana nih? Tantim ya, gak mau. Pokoknya di Tantim. Jadi kita masih, pokoknya bentar lagi kita udah nyampe tujuan. Jadi ini hari udah mulai mandi juga, udah mendung juga ya. Si, Ketewan. Oke teman-teman ya, kita udah sampai di lokasi. Jadi nanti kita campingnya di bawah ini. Ini masih tutup-tutup juga teman-teman ya. Kalian nanti kita campingnya buat tenda dekat sini ya, atau dekat sana kita buat tendanya. Jadi sekarang kita sudah siap turun dulu, turun semuanya. Kita mau cek lokasi ke bawah. Cek ke lokasi. Cek keranjang kuning. Hah? Keranjang kuning enggak? Keranjang kuning. Ah, mana? Mas, mana suaranya, Mas? Wih, kok putih semua, Mas? Suara kambingnya mana, Mas? Parah. Udah gak sanggup. Mau cek kondisi lu, cek lokasi dulu, lokasi kan kita. Ini kita jauh kali dari rumah. Ya, ada dengar suara laron. Tengok putih-putih semua rambutnya. Kenapa mau? Hah? Itu ada jembatan situ. Jangan, enggak boleh nyebut itu, Mus. Sini. Iya. Enggak cocok di bawah situ, Yan. Ayolah di bawah situ, yuk. Bagus di bawah. Iyalah. Jangan jauh-jauh kan dari tempat mancing, ya. Bopon itu ya, Mang? Nah. Wih, mantapnya tempat mancingnya, Boy. Nah. Banjir, Bang. Buat tenda kita di atas sana aja, kita buat tenda dulu yuk. Nanti kita nanti kan ya mau kasih mancing gitu kawan. Mus, ambil tenda Mus sama Wak Mitsun sama apa? Batuan. Aku. Yan di sini aja kita pasang ya. Sini. Aku. Kau diem aja. Sini untuk bakar-bakar. Sini pun bisa juga nyanyi, rata juga ini dibersihkan semua. Karena ini pohon sawit enak ikat-ikat. Di situ. Sini ya, nih. Banyak pohon sawit bisa kok. Ya udah, berarti ini biar enggak datar kali ini. Itu bersihan ya. Tuh. Bantulah boy. Yes, bawa pipis lah itu. Geraklah boy, aduh. Buangnya jangan kesini, Jar. Ya udah kan bisa ikut tipis, sana. Baik orang kamu, orang kamu. Awas kena ya, maghrib nih. Diam. Hah? Memang ah, kok anak apa? Woi. Ah, kalau apa anak hutan ah. Kanan kuat, kanan kiri kuat. Tengok sebelah kanannya, itu jurang enggak? Itu jurang enggak sebelah kanannya? Bantu mus, kutipi mus. Orang ngejar. Nanti nanya. Untuk apa? Buang aja sama itu. Nah. Oke lah. Gimana? Gimana Pak Arsitek? Pak Arsitek. Apa Pak Jar? Pak Arsitek Pak Jar. Mana Pak? Tadi posisinya Pak? Di mana Pak? Pak di mana Pak? Ini jangan lupa dibersihkan. Jangan lupa dibersihkan ya. Pilih lah Pak orang-orangnya. Kamu? Siapa namanya?
Kamu mau siapa? Ya. Ini duduk. Ini nanti kamu bersihkan ya semua. Baru? Kau. Siapa namanya? Bata. Abdi. Abdi. Wih. Sam. Wih. Portal. Wih. Ini bersihkan. Iya. Iya. Miskon. Iya. Miskon, bersihkan. Iya. Oh, iya. Abdi. Abdi. Wih, Bujas. Ya, kita bersih, kita bodoh. Entah tenda apa yang dipakai ini. Yang pengen sederhana. Gimana perasaan bangun tenda ini? Hah? Bangun tenda ini gimana perasaanmu? Enak kok. Ada, enak. Nanti dibantu kayu. Jadi bakal terkejar pembangunan tenda ini. Gimana perasaan kalian? Agak ini pak. Gimana pak? Agak kesulitan. Udah main kayu, main apa? Ini ada angin sekali. Jangan gitu, nanti bolong. Enggak, ini talinya. Di alas sih. Di talinya. Mangap air tadi mulut. Kenapa? Ini aja. Baru ini kok camping sih? Jangan disocok. Aku di sini bantu pegang sedikit teman-teman dan aku. Proyek ini dibangun dalam waktu 1 jam. Kalau tidak bisa ujung-ujungnya tumbang sama apanya? Sawitnya. Bos, ini sawit bakal tumbang. Ini cuacanya mendung teman-teman ya. Jadi bakal kena badai, tumbang sama orang-orang. Oke, kita lihat sekarang tenda ini udah. Oh, udah mulai jadi teman-teman ya. Udah bisa. Jar! Aku rasa ini udah cukup ya buat kita semua di sini ya. Udah bawa ya. Nanti kita mau bakar ikan juga. Mas, ya? Kita udah bawa ikan nih. Pas lagi gue nih. Kita udah bawa ikan. Ini ada ikan nila. Ikan nila di sini kita udah bawa pop mie. Aku bawa pop mie banyak teman-teman. Aku ada bawa kopi juga. Ini kopi. Ada kopi, ada roti, ada jajan-jajanan banyak teman-teman. Aku udah bawain buat orang ini semua. Dan ada aqua galon. Aqua lagi di belakang mobil ya. Setelah aqua aja. Iya, di sana. Keren juga enggak merah ya? Bisa ngarah-ngarahkan ya kan. Kayaknya Dodi enggak usah kerja lagi sama aku biar kau yang ngamera aku. Kayaknya kau ganteng ngamera gitu. Ini tengok ya. Tengok dia konten ya. Di sini ada ikan nila teman-teman. Nah, dia langsung ke ikan nila pinter dia. Dan di sini ada tempurung nanti untuk kita bakar ya. Ya betul. Dan kita juga lihat tenda ini dan teman-teman yang ada di sana. Kita semua kompak kerjasama untuk bangun. Tapi segini? Enggak. Hah? Segini tapi dipotong. Kau kameranya cuma sekarang sebatas kening. Enggak. Hah? Enggak. Sini, dipecat dulu pula nanti. Kayak mana tadi? Kita udah bawa kopi. Kopi mana? Sini lengkap teman-teman. Tim dari Rian Arifin itu kalau saya sama Abdi yang udah orang-orang dari lama aku teman-teman ya. Mustafa yang baru masuk ya. Wah, miskon yang baru kena otaknya. Iya, bujas. Udah. Aja apa? Udah lah. Emosian. Nanti udah sem. Gak pala kuat kali pun bisa, udah disangka kayu. Paling tidur di mobil aku ujung-ujung kalau kayak gini. Udah cuacanya udah mendung teman-teman. Ini kayaknya udah bakal hujan badai ini. Pak Miskon, kayak mana? Apa nih? Kayak mana bangunnya? Apa ya? Capek hari ini bangunnya? Ndih. Bangun tendanya ini kayak mana? Ini kernet tidak kambingnya. Tega kok. Ini kan Kak. Kambing Riko kerneti. Ini sekarang udah jam 6 ya, teman-teman. Jam 6 lewat ya. Kalau di Provinsi Riau ini jam 6 belum malam, kalau di daerah Jawa sana, Jakarta jam 6 itu udah malam. Apalagi kalau kita di Medan atau di Aceh lebih siang gitu teman-teman. Perbedaan tenggelamnya matahari mungkin ya. Aku akan beritahu kepada mereka kalau tenda ini tidak akan bertahan lama teman-teman. Udah grimis nih.
Teman-teman, jadi hujan udah mulai turun ya teman-teman ya. Tepat, tepat. Udah mulai gerimis. Iya. Orang ini parang kan. Parang siapa kan dibawa? Tadi aku punya lu. Dah, salah-salahan udah kayak gini. Udah panik salah-salahan. Udah. Mana? 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 Itu punya bapak, mama. Ay, mama. Punya bapak, mama ya Bang Rian. Orang ini mana tahu paling panggangan ikan mana mungkin dibawa sama orang ini mungkin. Tadi kata Bang Doni pakai kayu aja. Aku punya panggangan. Ngapa enggak diingatkan? Pasangan Bang. Kamu punya panggangan? Banyak. Suruh Bang Doni, Bang. Ah, bujang kena. Katanya kayu aja, Bang. Aku pakai lauk sendiri nanti dari mamaku tadi udah dimasakkan. Itu ikannya udah 200.000 itu, 300.000 itu kalau dibuang sayang, harus dibakar malam ini. Nasi udah aku bawa banyak itu. Eh, masukkan ke dalam apanya? Biar enggak basah nasinya, yuk. Kita kerjain biar cepet. Mana apa ajar tuh? Tunggu ini untuk gitu tuh. Terus. Gimana Pak? Aman kan Pak? Aman nih. Ayo kiri. Ah. Ya terus. Kebalik, Lek. Kebalik. Walik. Enggak ini aja.